Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak selamanya berdampak negatif pada usaha kecil dan menengah. Di Kabupaten Pamekasan, melemahnya rupiah justru menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemilik usaha rajungan ekspor. Harga daging rajungan naik dari Rp340.000 menjadi Rp350.000 per kilogramnya. Daging rajungan nantinya dikirim ke pabrik pengepul di Surabaya dan selanjutnya diekspor ke luar negeri seperti Amerika dan Eropa serta beberapa negara di Asia. Ada kenaikan dari harga sebelumnya? Sudah ada kenaikan sih, nggak terlalu signifikan, paling sekitar Rp10.000 atau Rp5.000 selama di kalau untungnya ya lumayan lah Pak. Tapi kalau untuk saat ini dengan kondisi yang seperti ini sudah mempengaruhi keuntungan juga. Bahan bakunya sudah kurang bagus dari alamnya sudah sangat kurang bagus. Faktor cuaca juga. Meiwan menambahkan, jika naiknya harga daging rajungan justru tidak diiringi dengan ketersediaan stok rajungan yang banyak di kalangan nelayan. Saat ini jumlah rajungan yang didapat dari laut sangat sedikit dan kurang memuaskan. Pengelola berharap tingginya harga jual rajungan ini dapat bertahan lama dan terjadi peningkatan pasokan dari para nelayan. Muhammad Hasan, JTV.